pukulan bola pertama. Ya, kita tunggu aba-aba dari wasit, di mana pemukulan bola pertama akan dilakukan oleh Vice President Production PT Pertarung Gas, Bapak Tarmizi, dan didampingi langsung oleh Ketua Umum Panitia Pelaksana HUT PAG ke-6 tahun 2019, Bapak Teuku Zubi. Ya, bagi penonton kami yang masih berada di luar arena lapangan bola voli basket bisa merapat, karena sebentar lagi kita akan mengikuti jalannya pertandingan set yang pertama. Ya, tempat tribun telah kami sediakan, jadi tolong diisi dulu. Oke. Okay. Ya, ini adalah merupakan hiburan gratis bagi mania olahraga bola voli, apa yang telah disebutkan oleh Vice President Bapak Tarmizi tadi, bahwa inilah sumbangsi PAG untuk memajukan olahraga bola voli yang ada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Ya, sebelumnya kita juga sudah menyelenggarakan event ataupun turnamen bola voli antar SMA sederajat sewilayah kota dan Kabupaten Aceh Utara. Cukup sukses penyelenggaraan, dan ini merupakan animo yang cukup besar dari masyarakat pecinta olahraga bola voli, dan dukungan yang cukup besar diberikan oleh Ketua PBVSI Kota Lhokseumawe. Ya, sore hari ini juga hadir Sekretaris Umum PBVSI Kota yang baru, yaitu Bapak Dedi Setiadi. Ya, penonton.